cuacanya cerah banget, guys. Panasnya juga mantap. Kita lagi ada bikin sedikit jebakan ya untuk burung di sana. Karena penangkapan burung di kandang aviari yang skala besar itu memang harus membutuhkan teknis ya. Jadi burung-burung di sini itu karena sudah dengan karakter liarnya mereka, jadi kita harus bisa dengan cara penjebakan seperti itu. Jadi biar mereka itu masuk ke dalam kandang yang udah kita sediakan di sana. Ada kita kasih umpan juga. Biar mereka itu bisa masuk ke dalam kandang jebakan tersebut. Nah, termasuk burung jalak Bali juga di sana kita lihat. Sebenarnya untuk burung jalak Bali ini kita mau tangkap, kita mau masukin ke ini ya, ke kandang ternak sana, karena jalak Bali ini udah mau produksi. Ini hanya metode kita ya teman-teman ya. Cuma burung-burung itu memang cerdas ya teman-teman. Jadi ketika kita usaha pancing mereka untuk menuju ke arah sana, itu mereka curiga. Curiga kalau ini jebakan gitu ya. Tapi ketika mereka lapar, kita yakin mereka bakalan masuk ke kandang yang sudah kita sediakan di sana. Itu juga udah ada beberapa burung yang masuk ke dalam kandang jebakan, cuma bukan burung yang kita inginkan.